Panglima Kodam 13 Merdeka Mayor Jenderal TNI Chandra Wijaya menegaskan, personil di wilayahnya menjaga netralitas dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024. Hal itu ditegaskan Mayor Jenderal Chandra Wijaya usai melakukan kunjungan dan meresmikan ruangan media center dan studio podcast Pakaroso Kodim 1307 Poso, Kamis 6 Juni 2024. Pangdam bilang, TNI akan turut serta menjaga stabilitas dan keamanan bersama pihak terkait seperti Polri dan unsur-unsur lainnya. Khususnya di wilayah Kodam Merdeka. Ya, ya kami tetap bersama-sama rekan-rekan yang lain dengan kepolisian, dengan unsur-unsur yang lainnya, Kopimda lainnya, kita turut serta mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada dan TNI netral. Patarudin, Kompas TV Poso, Sulawesi Tengah.